Hai, selamat datang kembali pelanggan IG Family. Sebenarnya hari ini saya kurang fit ya, makanya saya minum UC 1000 ya, bukan sponsor ini loh ya. Dan karena saya minum ini, kebetulan saya punya botol ini, jadi sekalian untuk trik hari ini ya. Karena saya hanya punya satu botol, maka tidak perlu demo terlebih dulu, jadi langsung bagaimana caranya dan kita lakukan demonya setelah itu. Jadi ini mungkin sudah sering kita lihat ya. Jadi ada orang memukul botol kemudian pecah begitu kan ya. Dan mereka menyebutnya sebagai tenaga dalam. Ya memang ada sih yang memang mempunyai ilmu tenaga dalam. Tapi ada juga yang hanya memakai trik simpel seperti yang akan saya lakukan ini. Jadi di sini kita mengisi botol itu dengan air ya. Di sini ada ruang sedikit untuk udara. Nah, nanti kita pegang seperti ini. Ini botolnya lumayan kuat ini ya, jadi nggak tahu saya bisa memecahkan atau tidak ini ya. Kalau botol kayak kerating deng dan sejenisnya itu sangat-sangat mudah. Oke ya. Jadi sebelum kita melakukannya, kita memegangnya dulu. Jadi kita memegangnya seperti ini ya. Jangan sampai kita memegangnya juga seperti ini. Nanti kalau kita pecahkan seperti ini, takutnya ketika pecah di sini ya, itu mengiris tangan kita yang di sini sehingga berdarah. Jadi apa yang seharusnya mengesankan malah bikin memilukan. Itu kan ironis gitu kan ya. Oke, kita coba praktek ya. Jadi kita langsung begini. Lalu kita giniin gitu kan ya. Dan sebenarnya yang memecah ini adalah tekanan udara. Ini hukum fisika aja. Gak ada tenaga dalam atau trik-trik yang aneh-aneh ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita pegang seperti ini. Lawan seperti ini. Oke, kita lihat. Pecah seperti ini. Dan tidak ada yang terluka ya, dan pecah seperti ini ya, dan tidak ada yang terluka. Ini memang simple, sederhana. Botol juga bisa kita dapatkan di mana aja. Artinya cukup mengesankan kok ya, untuk mengesankan seseorang. Ya kita kita pura-pura punya tenaga dalam atau apa gitu kan ya. Padahal ya sesimpel ini. Tapi ingat, kalau kalian melakukan trik ini, habis kita melakukan triknya, belingnya ini jangan sampai kalian buang sembarangan ya. Kalian simpan di tempat yang tidak membahayakan orang lain. Oke, itu adalah trik untuk hari ini. Silakan mencoba, hati-hati, jangan sampai celaka ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di trik selanjutnya. Oke, sekarang mari kita undi pemenang sulap minggu kemarin ya, Joker berbisik trik 44. Kita lihat di sini sebenarnya ini adalah ada 10 komentar. Karena saya ikut komentar itu tidak dihitung. Oke, pemenangnya adalah nomor 7. Dan pemenangnya adalah Tovan Haryadi. Oke, selamat untuk Tovan Haryadi.